Tutorial genjringan reggae. Sebelum bisa reggae, harus tahu dulu kunci balok. Atau kalau gak tahu kunci balok, saya tutorialkan genjringan reggae pakai kunci dasar. Ya, silakan ditonton klik-klik antara dua video ini. Ya, antara dua pojok kanan atas ini. Kalau udah ada berarti ada. Gini, pertama tekan kunci D minor ya. Sebagai contoh nih dari kunci D minor. Gini. Setelah D minor ditekan, bunyikan. Nah, kayak gitu. Bisa kan? Gitu. Diangkat sedikit, jadi gak ada bunyinya. Nah, kemudian ke atas, jadi gini. Gitu ya. Nah, kemudian sorry. Gitu ya. Jadi gini. Gitu. Kemudian diulang lagi. Dan seterusnya. Jadi gini. Mic-nya ke bawah. Jadi gini. Kenapa ini diangkat terus dilepas? Karena mau pindah ya. Kalau gak diangkat dulu nanti pindahnya kagok, susah. Ya, diulang ya. Lalu pindah ke GM. Lalu bunyikan. Lalu ke C. Saya contohan genjrengan gini. Atau dari F bisa gini. Ini kan genjrengan paling dasar ya. Untuk variasi-variasinya bisa dikembangkan sendiri.